Hai, jumpa lagi dengan aku di Coretan Fitri, tempatnya coret-coret segala isi hati. Dua nama tetap di hati, Mika Ardila dan Amel Amelia. Mana nih pasukannya Mika Ardila dan Amel Amelia Lovers? Jangan lupa stay di sini. Kita flashback lagi segala hal tentang bintang kehidupan dan pengobat rindu. Menurut kamu, apa sih definisi mencintai itu? Mencintai dalam artian yang luas ya, bisa mencintai orang tua, keluarga, teman, atau sang idola. Mencintai adalah sesuatu yang dirasa dengan hati. Ketika kita mencintai seseorang, maka hati kita akan menerima segala hal tentang kelebihan dan kekurangan orang tersebut. Seperti mencintai dua idola kita ini, yaitu almarhumah Mika Ardila dan Amel Amelia. Ada sebuah ketulusan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Mencintai almarhumah yang telah tiada. Dengan segala kenangan tentang Mika Ardila ya, mulai dari film, foto, lagu-lagunya yang tetap fenomenal hingga saat ini. Dan mencintai Amel Amelia, gadis cantik yang ditakdirkan berwajah mirip Mika Ardila ini, begitu dahsyat auranya, menjadi pengobat rindu untuk kita semua para fansnya. Kenapa sih Amel itu banyak fansnya, padahal sekarang sudah jarang tampil? Mungkin itu pertanyaan dari sebagian orang. Sebenarnya jawabannya simpel, Amel itu udah terlanjur melekat di hati para fansnya. Selain wajahnya yang cantik, gadis yang awalnya agak introvert ini sangat ramah, rendah hati, dan tidak sombong. Sama persis dengan almarhumah Teh Mika Ardila. Tidak ada kata berakhir untuk mencintai dan mengagumi mereka berdua. Sebuah cinta yang tulus untuk sang bintang kehidupan dan pengobat rindu. Oke, sampai di sini dulu coretan Fitri malam ini. Jumpa lagi di episode berikutnya. Salam Lucky.